Halo guys, kembali lagi di Toko Velg Kick Off Ciputat. Toko Velg dan ban mobil terlengkap terupdate yang ada di Ciputat. Dan siang hari ini kita kedatangan mobil Toyota Agani. Mau modifikasi velg ya. Langsung kita kepoin aja guys. Let's go. Dan di sini ada velg HSR wheel. Untuk namanya ini Benawa HSR. Ring 15, lebarnya 6,5. Ini PCD-nya double guys, 400 dan 414, ET-nya 42 dan warnanya ini semi matte black. Pasti bakalan cakep banget ya kalau dipasang nantinya. Dan pakai ban baru juga guys, dari Forcium Henna ukuran 18560 ring 15. Untuk model kembangannya ini dia semi slick. Satu arah ya rotasi. Sudah diisi angin dan lanjut ke proses balancing seperti biasa ya. Habis ganti velg, langsung kita balancing agar velg dan bannya seimbang. Di sini sudah balance guys, langsung kita copot aja velgnya. OTW isi nitrogen. Seperti biasa ya, dikasih tekanan standarnya yaitu 35 PSI. Lanjut kita pasang aja ke mobilnya. Untuk velgnya sendiri dia warnanya hitam. Kelihatan lebih maco banget ya, lebih garang ke mobilnya. PCD-nya kan dia double. Untuk 400 selain masuk ke mobil Agya, dia juga masuk ke mobil Rio, Fridge, City, Vios, Karimun, terus Baleno, Mobilio, Agya, Alia, Sigra, dan mobil lainnya dengan ukuran PCD 4x100. Dan untuk ukuran PCD 4x114, dia masuk ke mobil Livina, Xenia, Galan Hiu, Kijang LGX, Sefiro, dan mobil lainnya dengan ukuran PCD 4x114 ya. Dan kita lihat aja proses pemasangannya. Dan ini pajangan velg di toko Kick Off Ciputat guys, banyak banget ya model-modelnya. Silahkan datang aja guys, bisa fitting-fitting gratis. Oke, ini tampilan sesudah terpasang velgnya guys. Dari model velgnya ini dia padat banget ya, karena falangnya full ke samping dan pakai ban semi slick. Jadi kelihatan cakep banget di mobil, kelihatan lebih maco ya. Dan ini pasti rata body guys, karena Agya ini ring 14 standarnya, jadi naik spek ya. Tentunya aman banget buat harian, buat kemanapun, karena ini velgnya lebar rata guys, nggak keluar fender, dan bannya ini masih tebel juga, enak buat muatan full. Oke. Dan di sini kita lanjut ke proses sepuring seperti biasa ya di toko velg Kick Off Ciputat. Setelah ganti velg itu harus disepuring biar setinya lebih nyaman, lebih enak lagi ya. Karena nanti bakal listel kaki-kakinya oleh mekanik sepuring. Oke, langsung kita lihat aja guys proses sepuringnya. Oke guys, cukup sampai di sini ya video kali ini. Tunggu video kami selanjutnya di channel Kick Off Ciputat. Dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, share ke teman-teman kalian biar kami lebih semangat lagi mengonten modifikasi-modifikasi mobil lainnya. Terima kasih buat yang sudah menonton. Tunggu video kami selanjutnya ya guys. Bye bye.